Semut dan beruang. Pada suatu hari, Barry si beruang melihat ke dalam mata air. Barry mengeluh, "Sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air." Barry lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Ah, ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundaknya. "Berhenti, semut. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau kucakar kau." Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Barry. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Barry mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya sembunyi, aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Barry, "Kenapa kamu pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih sangat banyak sekali. Bahkan masih cukup untuk 1000 rusa." "Dengar kataku," gumam Barry sambil membalikkan tubuhnya. "Aku tidak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi." Semut hitam terdiam sebentar, lalu katanya, "Apa boleh buat kalau kau sudah memutuskan begitu. Tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah." Barry beruang sangat marah, namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Barry mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. "Pasti semut hitam mendapat masalah. Lihatlah, ini gucinya, tapi dia tidak tampak." Mereka memungut guci itu dan terus berjalan. Saat itu seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik, "Jangan pergi ke mata air itu. Pulanglah, kalian dalam bahaya. Barry sedang marah. Ia bilang air di mata airnya berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air dari mata airnya." Akan tetapi semut-semut itu tidak takut. "Mana beruang itu sekarang?" "Ia sedang di rumahnya beristirahat." Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, "Apa kami sedang berjalan tepat ke arah sarang beruang?" Iya, ini memang jalan ke arah sarangnya. "Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah. Barry beruang dari tadi berteriak terus. Katanya kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencakar kalian." Akan tetapi semut-semut itu tidak mau kembali. Mereka terus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hari hampir malam ketika mereka tiba di depan pohon tempat sarang si beruang. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali?" tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. "Kami ingin menangkap Barry beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya." "Bahaya sekali. Dia pasti sudah menangkap semut hitam saudara kami. Ia juga berniat mencakar kami hanya karena kami mengambil air dari mata air." "Aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dahulu." Seharian itu, para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang Barry. Mereka terus menggali selama 10 hari. Barry beruang sama sekali tidak curiga. Suatu malam, di hari ke-10,
Barry beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Ia berhenti di depan rumahnya dan berkata kepada dirinya, "Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok akan aku hancurkan lembah semut itu. Akan kucakar mereka dengan cakarku seperti ini." Barry beruang mulai mencakar ke segala arah. Ia menghentakkan kakinya ke sarangnya dan bruk! Lantai sarangnya jebol. Barry beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali oleh para semut dan tikus tanah. Barry beruang harus terus tinggal di lubang itu kecuali ada penjaga hutan yang menemukannya. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu semut hitam saudara mereka juga sudah kembali ke rumah. Ternyata ia hanya terpeleset di jalan, jadi tidak ada yang merusak kebahagiaan mereka sekarang. Para semut dengan bebas pergi mencari makan dan minum di hutan.